Ini Kampung Kisarai. Kampung Kisarai itu. Kampung Kisarai ini yang masih dirawat berapa banyak sih, Pak? Kalau yang semalam, yang data semalam hampir 20 satuan. Sekarang yang pulang hampir 5 orang. Yang tapi yang belum dijemput di rumah sakit Cempaka. Sekarang baru jalan dan ambulan mau ngejemput. Terus yang di rumah sakit Bayu Asih 4 orang. Itu yang datang baru, yang diantarkan tadi pagi. Yang semalam. Yang semalam. Tadi pagi juga mengantarkan lagi yang ini nggak, Pak? Yang kalau tadi pagi nggak ada. Nggak ada. Jadi total warga yang terkena keracunan ini berapa banyak, Pak? Yang warga yang kena keracunan kalau semua sama desa tetangga yang namanya Kampung Bunisari ya sampai 104 lah. 114. Cuman yang kemarin masuk itu yang semalam waktu kejadian dia pulang, pas paginya udah di rumah dia terasa mual lagi. Ya akhirnya dibawa lagi kemarin sore. Sampai. Oh, jadi bolak-balik terus rumah. Nah, sampai. Gitu. Tadinya dia bertahan di rumah, akhirnya kan enggak kuat jadi balik lagi. Ke Bayu Asih lagi gitu. Informasi yang diterima sumber dari keracunan ini dari apa sih, Pak, kalau benar itu? Ini juga saya tidak bisa melangsung secara tidak langsung karena kan ya memang sumbernya kayak tadinya kayak di, apa orang-orang hajatan lah, tapi bentuk dari makanan apa-apa mah belum jelas lah, baru ada apa namanya itu pemeriksaan dari hasil lab kan katanya belum ada keputusan sampai sekarang, saya juga belum tahu, cuman ya sumbernya ya seperti itulah gitu. Untuk saat ini korban apa korban keracunan sampai sekarang masih ada nggak, Pak, di desa ini? Ada, masih ada, cuman ya masih cuman mual-mual begitulah, nggak begitu parah karena kan masih ditangani sama bidan setempat, Pak, gitu maksudnya. Ya kemarin juga ada yang mau ke rumah sakit karena kan bisa ditangani di sini, akhirnya kan pada ditangani, tapi alhamdulillah hasilnya udah mendingan lah sampai sekarang, udah nggak begitu resah lah sekarang begitu, udah mendingan alhamdulillah gitu. Itu dirawat di rumah ya, Pak, ya? Ya di rumah, di rumah sama ibu bidan desa gitu, terus sama aparat-aparat di sini ya, yang sakit jadi tanya ya, akhirnya kan disuruh ngomong biar jadi jangan sampai ditahan ya, makanya orang bidan yang namanya masih sedingan ya apa masih mendingan bisa ditangani di rumah gitu masing-masing gitu, sama ibu bidannya ya apa namanya di ke setiap rumah dia langsung gitu tudor and tudor lah gitu. Oh, jadi sekarang udah pada membaik ya, Pak? Alhamdulillahnya cuman ada sebagian lah, masih ada kurang lebih lah bangsa 18 orang lagi yang sekarang belum pulang dari rumah sakit. Tapi katanya kayaknya sih masih udah mulai sembuh, udah dibawa pulang, dia pengen pada pulang lah gitu. Yang 18 orang itu lansia apa ada anak-anak? Campur, Pak. Ada yang anak umur 3 tahun, ada yang udah lanjut usia. Gitu. Ya itu mah kali kayak tergantung kali kayak yang makan aja kayaknya sih. Oh, jadi belum diketahui ya daging atau sayur? Belum tahu. Saya belum tahu pasti soalnya kan saya juga belum bisa mengatakan bahwa ini dari A dari B. Ya berarti yang menentukan nanti orang yang itu aja yang bisa lah. Yang berwajib. Udah. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Itu dia tribut, Pak. Untuk kabar korban keracunan di Kampung Cisarai, Desa Sukajadi, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Jadi seperti inilah kondisi Kampung Cisarai yang dimana pada Senin dan Selasa lalu dipenuhi oleh ambulan untuk menjemput korban keracunan ya, Tribunus. Dan kini korban sudah ke pembaik dan sudah dipersilakan pulang, namun sebagian masih ada 18 orang yang dirawat di rumah sakit. Oke, seperti itu yang bisa saya laporkan. Saya Dennis Valevi, wartawan Tribun Jember. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.